berabad-abad lamanya, sumur Barhut di Yaman disebut sebagai sumur neraka. Penduduk setempat percaya sumur ini adalah penjara bagi para jin. Sumur Barhut sendiri berada di tengah gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman. Selama ini, tak ada seorang pun yang berani mendekati sumur berdiameter 30 meter ini. Namun, tim penjelajah Gua Oman nekat masuk ke dalam dan berhasil mencapai dasar sumur misterius ini. Sebanyak 8 anggota turun ke dasar sumur yang dalamnya mencapai 112 meter. Mereka pun menemukan fakta yang jauh berbeda dengan kisah seram mengenai sumur Barhut. Oman Cave Exploration Team atau OCET tak menemukan adanya tanda-tanda supranatural di dalam sumur tersebut. Bismillah. Bismillah. أطيح فوق واحد من الربع. Tim penjelajah hanya menemukan batu, tanah, air, dan beberapa bangkai hewan di dalam dasar sumur. Setelah menjelajah sumur Barhut, OCET sukses menjadi tim pertama di dunia yang berhasil mencapai dasar sumur tersebut. Tim penjelajah mengambil sampel air, batu, tanah, dan beberapa bangkai hewan untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, OCET menemukan formasi gua yang dipenuhi dengan mutiara berwarna abu-abu dan hijau limau. Mutiara tersebut rupanya terbentuk karena tetesan air. Saat tiba di dasar sumur, tim penjelajah menemukan ular. Hal itu dilaporkan oleh Profesor Geologi dan German University of Technology di Oman, Mohamed Al-Kindi, yang ikut menjelajah bersama OCET. Namun, Mohamed menyebut ular tersebut tidak mengganggu penjelajah. Anggota tim juga menemukan bangkai burung dengan bau tak sedap namun tak menyengat. Sebelum OCET melakukan penjelajahan, pejabat Yaman pernah mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang ada di dalam sumur tersebut. Mereka mengaku belum pernah ada orang Yaman yang masuk ke dasar sumur yang berusia jutaan tahun itu. OCET juga membantah mitos lain yang mengklaim bahwa sumur tersebut adalah gunung berapi super yang dapat menghancurkan bumi. OCET sendiri mengatakan alasan mereka nekat menjelajah sumur neraka tersebut. Rasa semangat yang memotivasi mereka untuk melakukan riset. OCET merasa penjelajahan mereka di sumur Barhut akan mengungkap keajaiban baru dan menjadi bagian dari sejarah Yaman.